Saudara, kita akan memanen muntul di dalam karung. Yuk kita saksikan. Muntulnya kayaknya banyak banget. Ini muntulnya atau ubi jalarnya, saudara-saudara, di dalam karung. Ini umurnya sudah sekitar 3 bulanan lebih ya. Kita akan mencoba untuk memanennya. Ini di belakang rumah, saudara-saudara, lagi pada sibuk bekerja. Sebelum kita memanen ubi jalar, kita akan mencari alatnya dulu. Alatnya gampang sekali. Cukup menggunakan pacul saja seperti ini. Atau golok. Tapi goloknya saya naruhnya di mana ya, lupa ya. Yuk kita cari lagi. Rupanya di sini saya menaruh golok. Ini sudah ada yang roboh ya, saudara-saudara. Oh, tuh. Kita saksikan. Oh, ada yang gede, saudara-saudara. Coba lihat. Wih. Ini dia. Gede, ge. Gede banget, ge. Saudara, susah sekali kalau jauh taruh di deh. Saudara, susah. Cara menanam deh ini. Wih, tinggal panen toh. Saudara-saudara, mantap. Ini mantap sekali ini. Contoh ini, kawan-kawan. Aduh. Contoh, kawan-kawan. Sorting, sing mantap. Luar biasa, saudara. Banyak sekali, saudara-saudara. Dadak YouTuber. Duh, kenapa nggak dari dulu nih? Mesti coba yang berhasil ini. Ayo, saudara, didayakan lahan-lahan sempit gunakan. Seperti ini. Sayang kalau nggak digunakan lahan sempit ini, menguntungkan, saudara-saudara. Karung pun murah, hasilnya bisa beli 15 karung. Hasil ubinya buat beli 10 karung dapat. Wih, saudara-saudara. Lupa tut. Biasa nih. Gede. Wih, saudara-saudara ini. Aduh, lumayan banget, guys. Nih, peraknya. Waduh. Si peraknya tuh lumayan besar. Iya, luar biasa. Luar biasa. Aduh. Nanam 3 pohon dapatnya, saudara-saudara. Ini cuma 3 pohon, saudara. Apalagi kalau 10 pohon, saudara. Aduh. Saya nunggu 5 bulan ini, saudara-saudara. Gimana kepen ini? Gua bayangannya udah selengan-lengan orang deh. Ngomong hasilnya. Wis ngomong maning, Mas, ya, Mas. Yang kedua. Sobat ya. Sobat yang nonton kecewa, apalagi saya yang buka, saudara-saudara. Aduh. Mungkin kecewa saudara-saudara ini lihat saya nih praktek begini nih. Ya, tapi kayak nggak biasanya ini, biasanya wih gede-gede banget. Yang biasanya nggak kayak gini, luar biasa kali ini. Biasanya pakai tanah gunung, ini tanah sangat kurang tanah ini, hanya untuk uji coba ini, kawan. Pakai tanah yang ini yang ditonton saudara-saudara. Kalau kuat ya ditonton terus. Wah, ini banyak sekali tuh. Ini contoh. Lumayan. Ini saudara-saudara. Tuh, lumayan banyak. Kalau di kampung bisa dijual 4.000 ini 1 kilo. Nih. Oh iya tuh. Banyak sekali. Kita buka. Woi, ada tuh. Tuh. Kan? Ya, untuk apa aja ini? Ternyata ini saudara-saudara nih, ngumpul di sini nih. Wah, lumayan. Kalau yang ini lumayan. Lumayan nih saudara. Ada peningkatan. Coba lagi terus pakai saya tanah ini hanya
sampai habis. Kuat. Lamekan tangan sudah. Udah lumayan. Bisa buat 9. Udah ada yang matang sudah data. Tuh tanah tuh. Lihat. Siapa tahu itu masih banyak di situ. Coba. Tahu ada harta karunnya. Sini ada apanya nih? Oh, masih banyak. Coba ambilin wadah, Ma. Ambilin wadah. Baskom yang besar. Ini wadahnya harus yang banyak besar ini. Soalnya banyak ini. Entah ada apa di bawahnya nih, paling bawah ini. Lihat terus kawan-kawan, jangan. Kalau enggak kuat, lambaikan tangan, Saudara. Apanya di bawah nih. Udah mau habis ini. Yo, sudah sana. Udah mau habis. Ternyata kok. Oh, ternyata. Maaf, Saudara. Jelas, Saudara. Gede-gede sepi dong. Ngatur gede-gede kena sepi dong, mantap. Hasilnya? Urung lagi. Ah, diperbesar hasilnya. Kan lumayan. Itu masih banyak tuh, ambil. Satunya ini, yang satu bijinya minimal ini 2 ons setengah. Sekilo 5 ini. Bengen-bengen. Sing praktek geget. Lumayan satu godogan ini buat medang nanti siang. Ya. Ini namanya bibit sapi. Kalau yang sini.